guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi hari ini kita lagi shooting Facebooker. Kalian tahu Facebooker kan yang setiap hari nemenin kalian setiap membuka puasa jam 4 sore sampai jam 7 malam hanya di Antv. Ayo kita lihat kita gerbek ya scam base scam yang ada di Facebooker. Go. Apa nggak mau ngomong apa nih? Kamera buat apa nih? Gak. Tunggu. Sini, Rizky Billar. Kok yang keluar ini? Oh, disesuaikan. Emang yang mirip Rizky Billar yang ganteng taruh di sini. Bukan, Tangan masalahnya ini Rizky Billar. Iya. Kenapa yang keluar ini? Loh, memang aku sama Rizky Billar mirip. Aku musuh sama dia, makanya aku enggak mau di kameranya dia. Kalau enggak ada Haris di Facebooker sini, aku yang paling ganteng pasti. Semua cewek-cewek ngelihatnya ke dia. Mau ada Haris juga tetap ini yang di tempat ini. Ya makanya kan aku mirip sama Rizky Billar. Aku tuh enggak suka sama dia nih. Soalnya kalau cewek-cewek mau dimanapun pasti ngelihatnya dia. Ada aku padahal lo, tapi ngelihatnya dia. Kau ngapain sini? Aku. Iya, kau ngapain? Aku. Kau jadi lembut kau tiba-tiba. Udah lah bang, abang jangan lembut-lembut banget lah. Aku marah ini, Rik. Marah nggak ada lembut. Bang. Kamu ngapain? Mau nanya. Aduh, ini aku dia belum nanya aja aku udah emosi. Dapat tuh ketawa. Nah, apa sih? Ya Allah, ramah banget jadi orang. Ah kan? Nenek gua mau tidur. Tuh kan? Nih, ini bunda gua guys. Ini bunda. Bukan kamu yang bersih kan? Bukan. Apa-apa, apa-apa. Yang bersih siapa? Apa? Nih, kalau sama Haris lembut kali aku. Siapa? Ah kan? Tahu. apa pula baju kita? Kita mau bikin trio pantura bunda, biasa nih biduannya. Sebenarnya bunda tuh orang mana sih? Kurang aring sayang. Oh pantes. Iya. Orang-orang bilang aku cantik. Orang-orang bilang kau berisik di sini kan? Sama Haris. Berisik kali ya, maksudnya kau berisik ya. Jangan berisik ingat ya. Bang Jenda. Apa? Nama abang sebenarnya Jenda apa Jenda? Jenda. Tapi ada yang manggil Jendam enggak apa-apa. Jendam. Jenda. Berarti abang jendam banget sama orang ya? Enggak, sama kau. Sama kau aku dendam. Ini tiap kali ada dia lo cewek berlembut-lembut semuanya. Bang Komeng, masa aku dimarah-marahin? Jadi tiga yang kembang. Tuh, gua doang yang kembung. Dia cuma lewat aja, ada aja. Tiga yang kembang. Gue dong yang kembung. Mau nanya? Nanya apa kau? Bang, kalau misal bulu, semua bulu kan bisa dicukur. Bulu bisa dicukur ya. Ya kan? Kenapa bulu di dalam telinga gak bisa dicukur? Kalau kamu nyukur bulu dalam telinga kau, terserah kau, Riz. Ya, terserah kau. Ada banyak bulu yang gak bisa dicukur. Bulu tangkis tuh. Ini semes, ya tahu kau. Gak ada aja pertanyaan soal bulu ditanya sama aku sama Dr. Mike. Harusnya bisa dong dicukurkan di dalam. Ya kau cukur aja sendiri bulu kau. Aku gak mau nyukur bulu dalam telingaku. Gak ada gitu, ada yang bisa. Ya kau yang punya request, kenapa aku yang repot? Kau ramah banget ya guys. Ramah, aku marah kok ramah. Coba nanti gantian kau tempat Bang Komeng, kau yang dibikin emosi. Ya, aku tuh gak pernah dibikin emosi sama Bang Komeng. Bang Komeng itu selalu baik sama aku. Beda emang. Tapi aku emang gak akur nih sama dia. Aku di Facebooker sini gak akur sama dia sama Anwar udah. Karena setiap kali ada bintang tamu cewek, aku udah baik-baik, halo. Siapa namanya? Ngelihatnya ke dia tetap. Padahal aku kan dia. Iya, itu yang bikin aku gak suka sama kau. Kenapa kau gak suka sama aku? Kau diam-diam aja. Kau gak suka sama aku bilang. Enggak, kau jangan ganteng, Riz. Intinya itu. Kau jangan ganteng. Itu intinya. Gila bang, aku cuma pengen nanya-nanya itu aja sih. Ya. Tapi aku pengen nanya lagi yang lain. Mau nanya apa lagi sih? Bang. Aku gak punya pertanyaan ya. Gak ada. Aku mau nanya, cuman bingung nanya gimana. Apa mau? Soalnya aku bingung mau nanya apa. Kau kalau memang gak punya pertanyaan, kau gak usah nanya ya. Udah, kau muter yang lain tuh. Memang gak ada pertanyaan kau, untuk apa kau nanya-nanya sama aku? Capek kali, apa aja nanya kan? Kenapa sih bang, marah-marah aja ya Allah. Itu apa? Itu siapa? Siapa itu? Ini ada aja. Ada sering ngomel jadi begini. Azab sering ngomel jadi begini. Kayak genset sih aneh. Bunyinya lagi, kenapa Bang Komeng bisa dapat begini? Oh. Kenapa dia bisa tidur di dalam situ? Ya, tumben. Keluar kau. Sini kau. Apa lagi sih, weh? Kenapa kau tidur di lantai? Memang, ya, masa aku mau tidur di langit-langit? Emang aku Spiderman apa? Ada kau lihat foto kau, video kau tidur di lantai sambil ngorok? Gak ada. Udah kesebar nih bentar lagi. Gak ada, dari mana? Wah, gak bener. Wah, Profesor Komeng. Kasih kamu ya, yang memvideokannya.
penulis kali. Kan pemain kalau enggak ada yang ditulis ya. Video saya lagi tidur katanya menyebar. Bahaya nih kalau video saya tidur menyebar nih. Enggak bakal beredar, Pak. Pengedarnya ditangkap tadi. Sampai ya. Tapi bapak saya tidur mungkin mengandung amfetamin kali. Jadi pengedarnya ditangkap. Yang BBLN dong aku besok dong. Amfetamin. Tadi saya cerita, saya berubah. Tadi di kamera itu tuh yang belum gede nih, kamera yang kecil. Belum gede. Ya, belum gede. Saya gede-gede. Ya masih 3 bulan nih, belum nemu gigi. Nah itu, berarti belum bisa maju mundur dong. Tadi gigi bayi, bukan gigi motor. Oh, gigi motor nggak bisa mundur. Gigi, oh iya nggak bisa mundur ya. Gigi mobil yang bisa air. Iya. Mendingan di netralin. Kenapa? Kupe kalau nggak berparkir. Kenapa di netralin? Dia bisa dorong-dorong. Jadi semangatnya dia kan kalau didorong kan. Ini lagi ngomongin parkir paralel di netralin. Biar bisa didorong. Iya. Semangatnya yang didorong. Dari ngomongin ini kecil, terus gigi, motor, terus jadi mobil didorong-dorong apa nggak capek? Aku ngeliatin Bang Komeng ini loh, betul. Yang capek yang dorong mobil dong. Hahaha. Ngomong dorong capek. Nggak ada rasa ininya ya, temen-temen ya. Cuali lu gue suruh dorong mobil. Bener. Nggak salah Bang Komeng. Aku nggak mau jawab lagi. Apapun jawabanku pasti habis. Yang salah tuh mantan Kemensos. Kenapa? Aswa tadi kan bilang ke gue nggak. Bang Komeng nggak salah, iya. Yang salah tuh mantan itu. Aswar. Itu ada orang apotik nih. Hei. Kok mau? Waduh, nggak ada ya? Aswar. Apa lagi make up? Ayo kita masuk. Masuk. War. Apa? War. Sayur apa yang bisa nyanyi? Sayur bisa nyanyi. Sayur masak. Masih loh, gitu doang gak bisa jawab. Sayur apa yang bisa nyanyi? Sayur bisa nyanyi, sayur lodeh. Salah, Glenn Sledry. Ha! Kepiting, kalau tiba-tiba jadi dua namanya apa? Potong. Gak seru lu. Potong, lama sih. Gak seru lu. Gimana lagi ya? Kayaknya pada trik sih guys. Oh ternyata ada Kiki Saputri di sini. Ada Kiki Saputri. Kita masuk, boleh masuk kan Gini? Barangan deh, masuk Kiki Saputri. Kiki Saputra. Kiki Firza. Berapa sih Haris? Gak apa Ki, cuma pengen aja. Pengen apa? Kan kita tuh udah lama gak kontekan kan. Betul. Soalnya kan kamu sekarang udah lebih milih yang baru daripada aku. Iya karena setelah kejadian video ya. Kamu tuh langsung hilang gitu aja loh. Setelah kamu menikmati kemolekan tubuhku, kamu langsung pergi begitu saja. Gak boleh ngomong kasar, nanti ditentot. Tentot, gak boleh. Nih guys, Haris adalah salah satu pria tampan yang berhasil aku taklukkan. Dan lu kan udah berhasil mencium gue, lu dari robotnya sebagai pria-pria tampan Indonesia. Berarti pria tampan di Indonesia itu gak tampan kalau belum cium lu? Betul, Rizky Billar belum tampan, Rizky Billar. Gitu guys, gue mau ganti baju, mau ikut? Mau ganti baju? Iya. Boleh, Bar. Ayo, sini. Nanti lagi pada masih di dalam. Sekarang kita balik ke base camp, di base camp gua guys. Ini kok ada Aldi Tahir? Nisa Sabian, I love you so much. Guys, sekarang buka puasa. Sekarang gua mau grebek ke tempatnya Kak Ruben. Ada bawa apa Kak Ruben hari ini? Kurang aja gitu, mungkin kita bener bawa apa? Jangan bilang aku. Bener gak ke sana? Enggak, nanti aku sana ya. Kita biasa buka puasa tuh pasti di tempat Kak Ruben. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, mau buka puasa ya? Kak Ruben. Masuk. Ada vlog aku. Ayo dong. Kita grebek, ayo. Ih, lontong enak banget. Lontong. Nimpal. Enggak, aku vlog nih. Langsung guys, kalau di sini langsung makan. Datang-datang nyolong makanan. Makasih ya Kak Ruben. Iya, Kak Ruben tuh selalu ya. Menyiapkan makanan kita untuk berbuka puasa. Halo. Salim. Cita aku salim. Salim. Harus salim dong. Ayo makan guys. Ayo makan. Ini apa sih Kak Ruben? Paru ya? Iya, paru. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala tahun depan pakai lagu itu banyak ya, guys ada predator pencitraan masih loh masih lihat masih ini
kalau balik lagi 2 jam lagi juga masih. Masih begitu juga. Bismillah. Tapi emang itu hebat ya Bang Vicky sih. Apa? Hebat. Doanya panjang. Iya. Doanya panjang. Duduk aja di sini nih. Ya. Ya, boleh bawa ini enggak? Oh, boleh. Kalau Ben, makasih ya. Sama-sama, Kak. Kalau Ben baik banget. Sama-sama. Ini apa sih? Halo. Oh. Ayo. Gua mentar kan, tajil gua. Enggak bareng. Ayo. Jadi kita habis nyolong buka puasa langsung kotek lagi. Jadi beginilah guys. Apa? Esil. Di tempatku. Tapi kan ini kak. Iya makan. Makan, makan. Makan. Kita ngajarin nyanyi lagu. Kita diajarin lagu dangdut atau belum dia romantis. Aku yang minta diajarin. Iya dong. Kan lo beneran. Kalau lo emang. Enggak, kode Naila kan. Iya. Jadi. Tidak ada di nikahan orang aku mau nyanyi lagu dangdut juga. Ya sip. Nih, Jihan, ini Harisnya, kita latihan dulu yuk. Ini mau ngajarin cuma kamu nyanyi Romai Rama. Cuma kamu. Iya, ini Haris. Nanti kita bikin cukupnya. Jihan berarti di tengah aja. Boleh. Ayo Jihan. Tinggal Mas Eko ya, tinggal Mas Eko ntar munculnya mendadak ya. Cuma kamu. Mas Eko disini aja ya. Panggil ntar gini-gini. Ntar dituduh kan. Sayangku di dunia. Dari awal kau yang mendayu-dayu tiba-tiba kau jadi suka dangdut kok ya, jadi aku yang kau tuduh. Mana ada macam itu kau ini? Kau suka kau lah. Ini vlog aku. Hai. Jadi inilah keseruan kita hari ini. Alhamdulillah syutingnya lancar dan sekarang gue mau ke lokasi satunya lagi, lokasi JWB. Semangat buat para pekerja keras di luar sana. Pokoknya jangan pernah menyerah karena kerja keras kita pasti ada hasilnya kok. Semangat terus untuk kalian ya. Semangat yang tidurnya satu hari cuma 4 jam. Love you guys. Thank you yang udah nonton di video ini di vlog ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.